5 pegawai Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Motor dirampas pedagang kaki lima dan motor. Ini semua terjadi di Jalan Jati Baru yang tak kalah mengejutkan publik ibu kota. Yang dijadikan alasan polisi memeriksa Syahrini. Polisi bergerak menyelidiki kasus dugaan penistaan. Hingga akhirnya ia memeriksa saksi di persidangan kasus penipuan umroh first travel.